Assalamualaikum, ketemu lagi sama Kakak Iput di sini ya. Nah, hari ini Kakak memperlihatkan hasil pruning pangkas Kakak kemarin ya, yang tanggal 1 bulan 6. Nah, ini hasilnya sudah mulai panjang, teman-teman. Tuh, udah mulai panjang. Udah jadi semua, teman-teman. Tuh. Nah, ini hasil pruning Kakak. Dan sebagian Kakak tebar-tebarkan seperti ini. Kakak kasih tusuk seperti ini supaya dia menebar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi Kakak tidak bengkokkan yang seperti orang-orang itu, karena Kakak sering gagal yang seperti itu, karena dia gampang patah dan juga gampang busuk, teman-teman. Nah, ini yang kedua juga, teman-teman. Wow, ini tuh udah lumayan panjang ya. Ini berumur 7 hari ya, teman-teman. Sekarang tanggal 7 ya. Kakak cubit manja kemarin tanggal 1 ya, teman-teman. Bulan 6 ya. Nah, ini yang kedua. Nah, sudah mulai panjang ya, teman-teman. Nah, ini tuh, ini yang ketiga, teman-teman. Nah, ini yang keempat. Ini memang cabangnya sedikit ya, teman-teman. Nah, ini udah mulai juga sama ya, teman-teman. Nah, tuh. Nah, ini juga lumayan juga ya, teman-teman. Sudah. Nah, ini juga, ini tuh barusan, teman-teman. Nah, agak terlambat yang ini ya, kemarin. Nah, ini juga. Nah, tuh sudah mulai. Nah, teman-teman, inilah hasil pangkas pruning Kakak kemarin ya. Nah, tuh yang seperti ini Kakak tebarkan supaya dia bundar ya, teman-teman. Enggak ke kanan aja, enggak ke kiri aja ya, semua muter kalau kayak gini tuh. Nah, Kakak bikin, nah tuh muter, teman-teman. Nah, tapi yang kalau seperti ini tuh tempatnya harus luas, teman-teman. Nah, ini tuh juga yang Kakak tebarkan. Nah, seperti ini Kakak bikinnya tuh. Nah, Kakak bundar seperti ini tuh, tapi tidak Kakak bengkokkan, teman-teman. Cuman kasih tiang-tiang seperti itu aja menyangganya, teman-teman. Nah, tuh seperti itu, teman-teman. Nah, yang biasanya orang paksa tekan-tekan itu Kakak tidak berhasil, teman-teman. Biasanya banyak yang patah, Kakak kurang telaten. Nah, kalau seperti ini tuh bisa Kakak. Nah, dia nanti bundar juga, teman-teman. Nah, itu tunasnya udah banyak juga ya, teman-teman. Nah, ini yang tidak Kakak pruning, sama ini tuh udah mulai tebarkan pesona. Nah, ini juga hasil pruning Kakak kemarin ya, teman-teman. Nah, itu tuh Kakak mau pangkas pintunya Kakak. Nah, seperti ini tuh, teman-teman. Pengennya Kakak pangkas juga, dia sudah mulai banyak daun-daunnya menua, teman-teman. Tuh cantik banget. Nah, itu cantik banget pintunya Kakak. Nah, tuh teman-teman. Nah, ini juga pintunya Kakak. Nah, tuh ini agak kriwil-kriwil, teman-teman. Ini yang tidak tumpuk, yang biasa. Ini tumpuk. Nah, ada coraknya, teman-teman. Ini tuh baru Kakak pruning, teman-teman. Nah, baru Kakak pruning. Nah, sudah ada juga daunnya menua seperti ini, tuh dibuang, teman-teman, kalau pintunya. Tuh. Ini hasil yang dulu, teman-teman. Nah, udah panjang seperti ini, teman-teman. Nah, itu cantik juga, teman-teman. Nah,
Ada mau minta ganti pot semua ini teman-teman. Nah, tuh pengennya nggak kakak. Yang sebelah sini kurang full ya simatnya. Nah, kalau yang keruningan kakak tadi memang kakak fullkan di situ simatnya. Nah, supaya dia cepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, di sini juga harinya ini full banget panasnya teman-teman. Ini tuh baru jam 8 panasnya sudah segini. Nah, tuh. Nah, yang di bawah juga kurang simat teman-teman. Nah, ini tuh sebagian pincak-pincak kakak. Nah, yang seperti ini daunnya dibuang ya teman-teman. Tuh udah mulai lemas daunnya teman-teman. Panasnya full. Nah, ini tuh bunga kakak yang warna-warni satu pohon ya teman-teman. Yang kakak sambung ya, hasil sambungannya yang di atas kemarin belum kakak turunkan ya teman-teman. Ampun, ternyata kucing menumpahin ini. Nah teman-teman, habis tuh keladi kakak ditumpahin sama kalian bercanda ya teman-teman. Beginilah kalau punya kucing, habislah dia ditumpahin teman-teman. Nah tuh, oh kucing kakak ini kalau dia ikut seperti ini teman-teman, habislah dia. Nah tuh induknya. Uwi mau masuk anaknya Uwi. Tuh kucing kakak tuh induknya tuh nakal banget. Nah kita lanjut lagi. Maaf pada kucing kakak menumpahin kakak tadi ya. Nah ini tuh, nah yang di atas juga lumayan tinggi, dia udah minta pruning juga gantian ya teman-teman, supaya bunga kakak ada yang masih berbunga ya. Kalau kakak pruning semua nanti tidak ada yang dilihat teman-teman. Gantian pruningnya tuh teman-teman penampakannya. Nah ini tuh hasil sambungan kakak ya teman-teman. Nah tuh teman-teman, nah, tempatnya sempit-sempitan kalau dia sudah apa namanya sudah rimbun, jadi seperti ini dia. Nah padahal tuh udah kakak jarakin segitu teman-teman, masih saja mereka menyatu karena cabang mereka tuh banyak sekali sudah ya teman-teman, panjang-panjang minta pangkas juga teman-teman. Nah seperti ini keadaannya teman-teman. Oke. Nah seperti ini keadaannya. Nanti kalau ini sudah mau pada siap berbunga ya teman-teman. Nah ini tuh kemarin tuh pendek, memang gak kakak pruning ya. Nah karena dia pendek dia berbunga duluan. Nah ini hasil pruning kakak tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kemarin teman-teman, sama yang sebelah sana tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kakak memperlihatkan pruning pincak kakak ya, yang sudah berumur 1 minggu ya teman-teman. Nah ini hasilnya, ini umur 7 hari ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Oke teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, bye-bye. Wassalam. Jangan lupa yang suka like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Dan juga di subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Wassalam.